Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Jadi Allah itu pengin wong iki apik, iku ada tandanya. Saya ulangi lagi. Allah ingin orang ini baik, itu ada tandanya. Dan tandanya itu bukan ditambah kekayaannya, bukan ditambah jabatannya, bukan ditambah seger warasnya, mboten. Tapi kalau Allah itu pengen kebaikan tertimpa pada seseorang, kalau Allah ingin kebaikan itu diperoleh oleh seseorang, maka Allah pahamkan orang tersebut dalam urusan agamanya. Cara lamongane, tengerane wong iku disenengi Allah, tengerane yaiku Allah dadekno wong iku mang seneng belajar agama.